Traveler Trans Studio Bandung kini sudah dibuka kembali. Pembukaan wisata ini tentu dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat, baik dari pengunjung maupun pengisi pertunjukan. Nah, dibukanya Trans Studio Bandung ini semakin menambah daftar wisata yang dapat kamu kunjungi bersama keluarga tercinta. Dikutip dari tribuntravel.com melalui Instagram @transstudiobandung, kini anak di bawah 12 tahun sudah diperbolehkan masuk ke Trans Studio Bandung. Namun tetap dengan didampingi orang tua yang sudah divaksinasi. Jika ingin mengisi liburan ke wisata ini, traveler dapat datang saat hari Selasa hingga Minggu. Karena setiap hari Senin Trans Studio Bandung ini tutup. Jadi jangan sampai salah hari ya. Trans Studio Bandung buka mulai pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum datang, traveler dapat memesan tiket terlebih dahulu melalui situs resminya. Berikut langkah mudah yang dapat traveler ikuti. Yang pertama, masuk dalam situs www.transstudiobandung.com. Yang kedua, klik tiket untuk melakukan pembelian. Yang ketiga, pilih tanggal kunjungan dan jumlah tiket yang akan dipesan. Yang keempat, klik Booking Now. Yang kelima, untuk bulan November 2021 ini sedang ada promo menarik, di mana traveler akan diberikan dua pilihan promo, yaitu promo Buy One Get One CC Mega Weekday dan promo Buy One Get One Weekday, lalu pilih salah satu di antara dua promo tersebut. Namun, promo tersebut hanya berlaku untuk pembelian tiket untuk dua orang. Yang ketujuh, masukkan alamat email atau nomor ponsel yang masih aktif lalu pesan tiketnya. Melalui promo yang berlaku pada bulan November tersebut, traveler sudah dapat menikmati semua wahana yang ada. Traveler juga sudah dapat menyaksikan pertunjukan spektakuler yang digelar setiap hari. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!